Assalamualaikum korang. Kembali lagi bersama saya Saiful. Yo. Dan korang sedang menyaksikan LSW Channel Lensa Saiful. Yuhuu. Alright guys, hari ini adalah hari special. Yap. Kenapa saya kata special hari ini? Ya, seperti yang korang nampak di dalam video channel saya, alhamdulillah saya telah channel saya LSW telah mencapai ke 10,000 subscriber. Terima kasih pada korang yang telah menyokong, yang telah subscribe, dan selamat datang kepada new subscriber. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang telah follow video saya sejak daripada awal lagi sampailah ke hari ini. Jadi guys, seperti biasa, saya pernah buat giveaway 2,000 subscriber. Saya pernah buat juga giveaway untuk 5,000 subscriber. Dan sekarang masanya saya nak buat giveaway lagi kat korang. Kalau korang nak tahu apakah barang, apakah hadiah yang saya ingin berikan kepada korang dan bagaimanakah untuk mendapatkan hadiah ini, kita lanjut aja guys. Korang boleh follow video ini sampai habis, okey? Jom kita go through. Assalamualaikum korang, bersama saya Saiful sekali lagi. Alright guys, seperti yang korang tengok dalam channel saya, dalam channel YouTube saya, saya telah mencapai 10,000 subscriber. Yeehoo! Terima kasih kepada korang yang telah menyokong saya daripada awal-awal video sampailah ke hari ini, sampailah ke pencapaian hari ini. Terima kasih kepada korang. Kalau korang tengok daripada channel saya sekarang ni, telah mencapai ke 11,000. Saya tak sempat nak buat free gift untuk 10,000. Tak dapat nak capture bukan momen subscriber tu naik sampai 10,000. Jadi terlalu cepat. Jadi terima kasih kepada korang yang telah support. Guys, untuk 10,000 subscriber kali ini, apa saya nak buat ni? Okey, sebelum tu, kepada yang baru saja menonton video ini, mungkin subscriber baru atau pelanggan baru, korang jangan tanya kenapa saya macam ni. Ni memang profil saya, memang cara saya. Orang panggil saya Saiful the Ninja Guy. Jadi minta maaf guys, saya berprofil macam ni buat masa sekarang ni. Biarlah saya macam ni dulu. Itu semua tak penting guys. Yang penting sekarang yang kita nak cerita ni, saya nak cerita ni. Okey. Ya, saya pernah buat giveaway pada 2,000 subscriber. Saya pernah buat giveaway juga pada 5,000 subscriber. Jadi untuk 10,000 subscriber ini, mestilah ada juga giveaway kan. Yo, jadi nak buat giveaway juga, tetapi macam biasa berbentuk kontes. Alright, kontes. Kenapa saya nak buat kontes? Kerana saya nak korang pun berusaha juga macam saya. Sebab saya pun berusaha juga untuk mencapai ke sampai ke tahap ini. Jadi saya pun nak korang berusaha juga. Dan apakah hadiahnya? Ni yang penting ni. Usaha-usaha juga kan, tapi hadiah pun kena tahu juga. Jadi untuk 10,000 subscriber kali ini, hadiahnya adalah tadaa, teng-teng-teng, action camera. Alright. Dan kenapa saya nak bagi hadiah ini kepada korang? Kerana saya nak korang juga berkarya serupa saya. Saya nak menjadikan Malaysia ni ramai YouTubers ataupun ramai vlogger dan ramai yang membuat video lah, senang cerita. Sebab sekarang ni di Malaysia kurang mendapat perhatian sebenarnya. Kalau kita nak banding dengan di luar negara yang terlalu sangat maju daripada kita dari segi video, terutama sekali YouTube. Jadi saya nak meramaikan lagi YouTubers-YouTubers di Malaysia ni yang berkualiti, okay guys? Yang berkualiti eh. Bukan YouTubers biasa-biasa. Saya nak yang berkualiti lah. Tapi saya tak tahulah saya ni berkualiti gitu lah. Okay, itu korang nilai sendiri. Jadi, jom kita tengok apakah yang ada di dalam action cam ini. Alright? Okay guys, tanpa membuang masa, jom kita buka. Kita unboxing. Saya nak bagi tengok kat korang lah dalam dia ada apa. Jadi korang boleh tahu ni sebenarnya apa.
Okay, kita tengok dari luar dulu. Ni action cam full HD 1080p, and then dia ada remote sekali. Alright. Nah, tengok kat dalam dia. Nah, macam ni bentuknya guys. Ini kameranya. Ini kameranya guys. Kita try on dia. Dan kalau korang nak tahu barang apa yang saya beli di kedai ustaz itu hari, video yang itu hari, kamera ni lah guys, saya nak bagi pada korang lah. Ni bentuk kameranya. Ada LED light kat merah kat belakang, kat dekat depan. So kat sini pun ada LED light, tapi kalau korang charging dapat ni lah. So ni boleh lah kalau korang nak buat record moment. Saya tahu ramai sangat subscriber saya meminati motosikal, confirm lah kan, sebab channel saya channel motosikal kan. Jadi dengan adanya kamera ini, korang boleh record lah korang punya moment semasa riding and whatever activity yang korang buat mengenai pemotoran. Jadi kat situ saya nak korang berkarya juga guys. Okay, so bentuknya macam ni. Ini dah tutup dulu. Sebenarnya kalau tengok daripada featuresnya guys, dia seakan-akan Iken H8R guys. Saya dah tengok dia punya kualiti memang terbaik. Kat sini dia ada remote juga. Nah, dia remote dia. So remote ni biasalah kalau korang nak take selfie ke apa kan, just tekan sini. Selfie dan juga record video kat sini. Nampak? Untuk record video, selfie dan sebagainya ada kat sini. Dan banyak lagi features kat sini. So bagi saya satu benda yang sangat-sangat menarik untuk dibagi pada korang. Kerana saya mula buat video pun bermula daripada kamera macam ni guys. Dan hari ke hari saya dapat, insyaAllah saya dapat, Alhamdulillah saya dapat upgrade saya punya kamera. Jadi sampai macam ni juga dia punya ni. So macam ni je lah. Korang banyak sangat kat sini, saya tak nak keluarkan dia, malas nak masukkan balik. Ada banyak features dalam ni, ada banyak barang. Mounting, kita ada mounting, kita ada casing, seperti mana action cam lain lah. So ini yang saya nak bagi pada korang. Jangan tanya pada saya berapa harganya guys, sebab ini ialah barang free gift kan. Jadi tak elok kalau nak bagi tahu harga. Biarlah saya seorang sahaja yang tahu harganya, sebab saya bagi ini ikhlas pada korang. Dan dia tutup dulu. So macam ni sajalah, action cam full HD. Actually dia ada banyak color kat sini, tapi saya tertarik dengan color biru. Tak tahu kenapa, jadi saya ambil color biru lah. Dan kalau korang nak download application dia pun ada dekat sini untuk wifi. Ni actually dia ada wifi guys eh. Dia ada wifi. Kalau korang nak download dia punya application, korang just scan barcode dekat sini, dan korang boleh dapat itu dia punya application dah. Dan kat sini dia ada 2 inch LCD screen kat belakang. Dia ada wide angle lens, maksudnya 140 wide angle. HDMI 1080 full HD, waterproof casing, dan juga 1.5 hour battery, maksudnya 1 jam lebih lah battery bertahan. Okay, so ini yang saya nak bagi pada korang. Jadi sebelum itu guys, kita throwback dulu lah eh. Throwback dulu daripada saya nak cerita sikit mengenai saya. Channel saya ini mula dibuat pada tahun 2011. Pada masa itu saya menggunakan Kawasaki Ninja 250, dan video pertama saya adalah ini guys. Mana tahu korang yang belum tengok video pertama saya adalah ini. Ini adalah video pertama saya di mana saya naik ke Genting eh. Genting, dan pada masa ini menggunakan direcord dengan menggunakan telefon saja, dengan menggunakan telefon, dan telefon tu tak silap saya Sony Ericsson, okey. Dan lama kelamaan video saya berkembang. Dan saya stop riding. Pada masa itu saya stop riding pada tahun 2013 saya stop riding. Saya berehat selama 2 tahun kerana accident, dan saya terpaksa jual motosikal itu, motosikal Ninja itu. Dan saya berehat selama 2 tahun dan memang tak ada video pada masa itu. Dan apabila saya mula kembali pada tahun 2015 akhir tahun, saya membeli Yamaha R25, dan dari situ bermulalah kembali aktif kembali dalam membuat video. Dan video motovlogger saya start yang ni. Ini adalah motovlogger dalam versi editing, bukan live, versi editing. Onboard lain, bercakap lain.
sehinggalah sampai sekarang menjadi YouTuber dan juga motovlogger di Malaysia. Alright, okay guys, korang dah tahu dah hadiahnya adalah ini, Action Cam. Jadi bagaimana korang ingin mendapatkan Action Cam ini? Ha, okay, ini cara dia guys, dengar baik-baik eh. Sekali, yang pertama sekali apa yang perlu korang buat adalah korang kena like, korang kena follow Instagram saya. Instagram saya nama sama je, Lensa Sepul. Instagram saya korang kena follow. Yang keduanya, korang kena like juga dan follow Facebook saya, page Facebook saya sama juga namanya, Lensa Sepul Channel. Dan di dalam Facebook itu, kita concentrate pada Facebook eh. Di dalam Facebook itu saya akan buat posting, satu posting untuk kontes ini, untuk 10,000 subscriber kontes ini. Dan postingnya adalah macam ni gambarnya. Saya akan posting gambar macam ni. Okay, di dalam posting itu saya nak korang buat satu video. Okay, korang tahu, korang pun pernah tahu kontes sebegini yang pernah dianjurkan oleh Bob YP. Dan kenapa saya ingin membuat kontes seperti beliau? Sebab saya nak korang berkarya. Okay, berkarya. Sebab apa? Kalau daripada situ korang berkarya, dengan adanya Action Cam ini korang lebih berkarya. Okay, kat situ saya nak korang pun satu video sekurang-kurangnya 60 saat ataupun 1 minit yang menyerupai saya. Okey, parodi lah senang cerita eh. Parodi menyerupai saya. Okey, korang anggapkan diri korang itu adalah saya dan korang tiru apa yang saya buat. Tak kisahlah video tutorial, video onboard, video cornering, video cara-cara, video whatever it is. Okey, 60 saat di dalam komen korang post korang punya video. Di samping itu juga korang kena tag juga kawan-kawan korang, tag untuk like video korang. Dan kalau boleh like sekali Facebook page saya. Siapa yang paling banyak like dan videonya adalah yang saya rasa menarik untuk ditonton, itu akan menjadi pemenang eh. Okey, cara memenangnya ada dua, banyak like. Satu, banyak like. Yang kedua adalah konten video itu. Okey, konten video itu, sekiranya konten video itu seakan-akan serupa saya, saya akan isytiharkan andalah pemenangnya. Okey, sekiranya konten itu adalah serupa saya. Start hari ini adalah last day puasa. Besok kita berhari raya. Besok saya akan buat posting. Okey, besok saya akan buat posting hari raya pertama. Saya akan buat posting kontes itu. Dari situ korang boleh fikir, semasa korang raya, pergi beraya semua, korang fikirlah macam mana korang nak buat video. Pakai handphone pun tak apa guys, korang pakai handphone record je, pakai handphone pun tak apa. Test ini akan berakhir pada 16 Julai 2017 pertengahan bulan 7. Okay, saya ambil melajak masa sikit, lama sikit. Pertengahan bulan 7, iaitu 16 Julai 2017. Okay, kita kembali kepada saya on board. Alright, macam itulah tutorialnya ataupun caranya untuk mendapatkan giveaway daripada saya yang sangat special ni. Harap korang suka. Saya nak korang, kita meramaikan lagi YouTubers ataupun tak kisahlah di dalam Malaysia ni. Kita menaikkan nama YouTubers permotoran di dalam Malaysia. Jadi kalau korang yang masih lagi bingung, yang masih lagi pening, yang masih lagi tak tahu bagaimana caranya, korang boleh check di description bawah. Saya akan bagi tahu detail cara-cara untuk korang boleh join dalam giveaway 10,000 giveaway special free gift ni. Okay, sampai di sini saja video saya untuk kali ini guys. Kepada yang baru saja menonton video ini guys, korang bolehlah subscribe video saya, follow video saya. InsyaAllah saya akan buat lagi giveaway ini di lain hari, insyaAllah. Sekiranya subscriber saya menaik lagi ataupun meningkat lagi, saya akan buat lagi insyaAllah. Okay, sampai di sini saya video saya untuk kali ini. Jumpa korang di lain video. Bye bye.